Oh betul bosku, jumpa lagi ya bersama si Akang Ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Thank you for itu. Kali ini kita akan jembreng-jembreng tas-tas yang mantulita. Bosku ya, sebentar lagi pesta demokrasi ya. Pemilihan presiden, semoga berjalan lancar. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Yang penting kita masyarakat gunakan hak pilih dengan baik dan benar dan tidak terprovokasi ya. Oleh karena itu kita next bosku. Nah, yang dapat ini beruntung banget ya. Ini tas bukan kaleng-kaleng bos. Kulitnya luar biasa banget ya. Dan ini yang bawa, yang pegang tadi dipegang aja ini renyah banget. Ya ini serut tuh, dipegang aja renyah banget. Tuh. Ya, ada tag-nya ini Francesco Biasi. Ya, ini Itali punya, bos. Tuh. Wow, wajicaw, keren banget ya. Jadi, saudara, ya, ini sangat mewah. Dia pakai zipper lagi tuh, ya. Jadi jangan, nggak usah diragukan lagi lah, ya. Ini yang mau dia ambil di 300, ya. Kemudian, nah, ya, ini Eigner, bos, ya. Ini Eigner dari ini kanvas ya. Dari kanvasnya dia masih tebel ya. Kelihatan ya, dia ada motif-motif A ya tuh. Tuh dia di sini motif A dan ini kulitnya dia masih bagus. Masih mulus. Tuh. Ya. Masih mulus. Ya. Untuk tahu kita bagaimana harganya, berapa sih harganya gitu loh. Pasarannya kita bisa cek, Bunda, ya. Kita bisa cek di Google. Cara ngeceknya bagaimana Kang? Ketik aja lah atau ini di foto, cekrek gini ya, cekrek langsung di googling ya, pakai Google search itu langsung ketemu harga pasarannya. Ini masih tinggi ya, apalagi ini masih mulus Bunda. Ya, masih mulus. Yang mau ya di 400. Terus Eigner ini mehong bos ya. Mehong, kemarin saya punya Ferragamo ya, yang di konten sebelumnya itu sudah sol di satu jetong bos ya. Ah bener kan? Iya kok bisa? Iya ya, karena bagi orang-orang yang menyukai tas tersebut pasti dibeli ya, apalagi dia sudah tahu harga pasarannya, pasti dibeli itu. Nah, kemudian apalagi dia sudah suka ya. Kalau sudah suka sama wah kita nggak peduli lah harga berapa juga ya. Cakep. Masih mulus ya. Tuh. Masih mulus tuh ya. Masih like new. Ini semuanya masih cakep tuh. Bahannya kanvas ya. Dimix dengan kulit. Dia pakai zipper. Oh enggak. Dia pakai mana? Tapi ini brand Sisley. Cakep ya untuk dibawa ke kantor. Dari modelnya ini feminim banget dia begini. Seklek ya kan. Oh betul. Oh ada gantungannya ya. Tuh. Ini bawaan loh bos. Tuh. Yang mau 120. Ini sudah murah Bunda. 120 keadaannya masih mulus. Kemudian nih. Ini bahannya kulit. Ya, bahannya kulit. Ciper-cipernya masih aman. Ini sling HP. Ya, untuk handphone sih masuk. Dompet juga menurut saya masuk. Kelihatan ya. Ini adalah kulit. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang. Ya. Ada empat ruang utama. Tuh. Ya, ini untuk HP. Cakep ya.
Tuh, ceklik. Duh, keren, Bos. Oh, betul. Mewah, ya. Yang mau silakan. Di 100, ya. Keren, ya. Cluenya nanti kalau Bunda mau pas ngechat langsung saja katakan, ya. Mau gitu, Kang mau, Kang mau, Kang mau gitu aja, ya. Kalau bertanya Kang masih ada, ya masih, tapi kan belum tentu pemikiran saya mau. Ketika ada yang nanya di belakang, ada yang nanya apa, kemudian lagi Kang mau, ya saya kasih ke yang mau. Loh, Kang kalau dikasih, kan saya tadi nanya, kan nanyanya masih ada, belum mau. Nah begitu, ya. Oleh karena itu, next. Nah, Bosku, ini kulit asli, ya. Ini kulit asli. Menurut saya, ini tas mahal, ya. Ini kulit asli, tuh, ya. Kulit asli. Menurut saya ini tas mahal karena saya ngelihat dari rantainya. Tuh, ya, ini kulit asli, Bos. Tuh, ya. Dari rantai-rantainya ini mewah sekali. Kelihatan toh, mewah sekali. Masalahnya, ini minus, Bunda. Minus patah, ya. Tuh, sayang banget, sebetulnya ini kulit asli. Ada yang bisa menggantinya, ya syukur, ya. Astaga, ini cakep. Ini brandnya adalah Mirocho, Mirochoa. Ya, dilap-lap aja, ya tuh. Mirochoa. Cakep ini loh, ya. Sayangnya dia patah. Untuk membetulkan, yang mungkin harus dicari yang seperti ini. Tuh, astaga, cakep banget ini. Tadinya saya mau sel 300 atau 2,5 gitu, ya. Apalagi modelnya begini. Yang mau, ya, ini barangkali buat rekan-rekan di rumah punya onderdeal-nya. Ya, ini kulit asli loh. Saya kasih di, saya juga belum tahu, ya, baru dapat ini. 150 mungkin kakalis lah, ya. Kakalis ini kayak cocok ini. Kakalis yang mana nih, teh? Ada, ya. Kakak Lisa, ya. Saya punya langganan kakalis, ya, kakak Lisa. Kemudian kita next. Oh, betul. Kakak Lisa. Kita, nah. Ini adalah Kango, ya. Cuman ini ada TF warna, ya. Tuh, TF warna. Cuman TF warnanya tidak terlalu abstrak. Nah, dia di sini Kango, ya. Minusnya dia di sini sedikit, tuh, ya, kotor atau mungkin ya begitulah, ya. Tetapi ini modelnya lucu, tuh. Ya memang dia, itu dia, Kang. Yes. Kita buka, ya. Kangol, ya. Ada tag-nya enggak? Nah, lo. Tag-nya kemana? Tag-nya kemana? Masa iya? Ada, masa iya ala? Kamu kan harusnya ada tag-nya, Bos. Ini jadinya Kang. Sabar, ya. Emak, kok enggak ada? Sudahlah, ya. Saya kena prank juga berarti ini. Yang mau 70. Saya enggak tahu, ya. Ini kok enggak ada tag-nya? Gaskan saja, ya. Yang mau ini di 70.000 saja. Kemudian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, Bosku, ya. Nah, ini kulit asli, kelihatan, ya. Tuh. Ini dia kulit asli. Rangselnya ini mewah. Ini sebetulnya brand Italia, ya. Brandnya Fiorina Italia.
Cuman ini yang punya dia tempel-tempel begini. Dia tempel begini, dia tempel begini. Ya, ini sengaja saya tidak buka. Biarkan dia seperti buat apa? Seperti adanya aja begini, ya. Ini Fiorina Italia. Barangkali ya kan kalau cewek-cewek sekarang kan pecinta K-pop ya. Tuh, jadi mungkin cocok lah, ya. Yang mau 150. Tadinya mau saya sel 2,5 ini, Bos. Serius. Saya menganggap ini pengganggu, ya. Tapi saya tidak bisa buka, ya. Jangan, biarkan saja begitu, ya. Kemudian lanjut. Nah. Kulit asli kroko mewah. Mewah, Bos. Kroko mewah. Tuh. Astaga, ini keren banget ya, Bunda. Ah, sudahlah. Kulitnya sungguh luar biasa ini, Bos. Yang mau 170 gas. Ini mewah ya. Tali panjang bawaan. Udah mewah ini mah, Bunda. Mewah pisan ya. Kemudian nah. Betul ya. Ini kemarin saya pernah dapat yang begini. Sel apa diadopsi sama orang kakak sama bunda orang Maluku atau enggak salah orang Jambi, ya. Itu di harga 1 jeton. Nih. Terus ada yang WL. Ya, ini mah dia, Bos. Ya. Cuman ini ada minus lelah-lelah di apa namanya teh ya lelah inilah biasalah lelah-lelah pemakaian ya. Kalau untuk semuanya ini masih tebel, Bos ya. Aduh, masih mewah ya, ini sudah open ball ini. Kemarin sama kakak Jambi ya, kalau enggak salah orang Jambi lah. Tuh. Cakep ya. Oh, harganya tinggi yang gini, Bos. Tuh, ya ini muncen loh. Dia di sini sudah open bowl, emboss. Ah, mewah ini. Tuh. Aduh, paten lah ya. Yang mau ini. Ya, karena ini ada lelah-lelah ya, tuh lelah-lelah begini. Tapi kan ini sebetulnya wajar lah karena ini kan sudah pernah dipakai ya. Tetapi ya saya harus katakan itu. Ini saya kasih di tapi masih keren, Bunda, ya. Oh, Bunda pakai ini masih keren lah ya. Cakep ini, ya. Yang mau 800 silakan. 800, Bunda. Lanjut. Nah. Ada yang tahu ini tas modelnya segi apa? Model ini model apa? Ya, tuh. Ini kulit asli, ya, tuh. Kulit asli, ya, masih mantulita, tuh, masih cakep, ya. Kalaupun ada minus-minus pemakaian, mah wajar, Bunda. Cakep. Terus ini ukurannya medium, bukan medium ya, ukuran keren lah ya. Semakin kecil semakin pedes ini harga lu, ya. Tali panjang bawaan, Bunda. Cantiknya, ya. Tuh. Dia pakai zipper. Di dalamnya mantul, ya. Tuh. Cakep ini. Nah, ada zipper-zipper. Kotor-kotor wajar lah ya. Dia di sini ada sedikit kotor-kotor begini. Tuh, ya. Ini masih bersih, ya. Jadi mungkin tangan nyodok-nyodok gitu ya. Tapi ini keren, luar biasa ya. Astaga. Brandnya apa, Kang? Brandnya double M, Bunda. Milano Itali ya. Yang mau ambil ya. Ambil, Bunda. 300. Kemurahan sih, tapi udahlah 300 aja lah. Kemudian
kita punya, nah ya, saya punya WB Metro ya, cuman ini kayaknya metro-metro rakitan ya, tapi dia sudah kulit asli. Ya memang ini WB ya, WB kulit tuh dimutilasi ya, dimutilasi. Tapi masih cakep. Tuh. Untuk jiper-jipernya ya Metro. Puring-puringnya ya Metro. Di dalam-dalamnya ya Metro. Niat ya, inilah niat ya, tuh gantungan-gantungannya ya Metro. Tapi cocok buat dipakai, Bun. Ya, dipakai sama ayam bebek aja ya, sama si bapak. Ya, tuh. Metro. Yang mau ya. Ah, murah lah ya. Yang mau 200 silakan ya. Lanjutkan. Lalu kita ke, nah, kita agak santai aja, Bun ya. Nih, kita agak santai, Bun. Nah, saya punya ST Scott. Ya, ini bukan kulit. Ya, tapi bukan juga sintetis. Tidak ngelupas. Tidak, ya. Tuh. Minus-minus standar lah, ya. Bibir-bibir masih layak kecup. Dia pakai zipper. Tuh. Aman. ST Scott. Yang mau 130. ST Scott ya, Bunda. Kemudian kita ke, nah, saya ada dompet. Dompet COC. Ya. Dia di sini sudah ada COC. Kulit bos. Tuh. Tuh, ini juga di jipernya emboss COC. Ya, dia di sini COC. Coach. Wow, keren ini. Jarang lah ya kita nemu dompet COC begini. Lucu. Yang mau, ini keren lah. Ya, kita pakai begini keren banget ya. Ya orang sudah tahu lah ini coach. Di 150 dapat dompet COC. Lanjut. Tuh. Kulit asli. Dia vintage sekali ya. Oh betul. Kulit asli juga ini, Bunda. Pincis band ya, pincis band tuh. Cakep. Astaga, ini mewah ya. Cuman dia kurangnya nyetrek ya, kalau ini begini. Nah, yang satu ini nyetreknya nyetrek banget. Kalau yang di bawah, dia nempel, tapi nyetreknya tidak terlalu nyetrek ya. Tapi udah bagus ini teh. Yang mau 120. Kemudian, nah, ini ya paten ya. Ini kalau sudut-sudut minus-minus lelah wajar lah. Ya, masih tergolong aman toh. Aman lah ya tuh. Nah ya, saya jelaskan ini, Bunda. Ini COC ya, kulit asli tuh. Cakep ini ya, buat dipakai sendiri ini puas banget ya. Puas banget lah kita pakai COC dengan ukuran mini seperti ini ya. Tuh, ala, oh betul ya, sedap. Cakep. Di jipernya dia sudah emboss. Paten lah ini mah ya. Tuh. Cakep, Bun. Krit-krit ada, pasti ada ya. Gantungannya ada.
Di dalamnya bersih ya. Tuh. Bersih. Philippines ya. Ini cakep, Bun. Ya, ini masih pasaran tinggi loh, yang begini-begini 600-an. Ya. Di sini, aduh cantik banget ya. Yang mau silakan ya. Di ini kecil banget, lucu ya. 400 Bunda. Ambil, kalau kata saya itu mending diambil lah. Bagus itu Bunda, ya. Lanjut. Kita ke Nah, Bu Haji, ya ini tote kulitnya gemoy banget. Gemoy banget. Ya, gemoy kan? Gemoy. Aduh, kalau dibilang ini kulitnya nggak tahu lah ya. Dia dilapis dengan kulit macan. Wow, ya. Wow, lilisnya saja mewah. Tuh. Wow. Tuh. Astaga, keren banget ya. Bunda pakai tas ini berwibawa langsung ya. Kalau Bunda pakai tas ini langsung terpancar aura-aura kemakmuran. Waduh, ya kan. Terpancar langsung. Ya. Dia ada brand, cuman apa ya ini brandnya tuh? Ada brand ini. Sudahlah, ya. Tapi ini keren, serius. Cakep banget ini. Wah, yang mau boleh adopsi, boleh dong. Di 200. Aduh, ya Bu Haji, ya Bu Haji Sukabumi dah. Bu Haji, ya Bu Haji di Sukabumi gaskeun 200 Bu Haji. Kemudian, nah. COC, kalau ini dia harganya agak pedes ya. Kulit asli. Mantulita. Tidak ada minus ya. Dia di sini hanya tekanan saja. Tuh, semua masih aman. Purinya di dalam juga mewah. Mewah, ya. Terus ada teh hitamnya tuh, ya. Wah, ini agak pedas ini, Bun. Tuh. Ya, yang mau 150. Ini agak pedes ini. Ya, masih mulus ya, masih mulus. Lanjut, Bosku. Nah. Astaga, ini ya kembali lagi kulitnya gemoy. Apalagi dia modelnya sling seperti ini. Ya. Astaga, ini naon ini? Wah, gantungannya saja. Bunda, tuh. Aduh, di bawahnya gemoy. Tuh. Alah. Yang mau silakan. Ciper serelek ya. Cipernya masih serelek tuh, ya. Serelek. Nah. Yang mau, apalagi ini modelnya sling cakep, Bun. Oh, ada brandnya. Sudahlah, ini mah sudah dipastikan ya punya identitas. Yang mau 200 mung. Oh, kemurahan ini, Bun. Masa 200 yang begitu. Kemudian nah, saya punya Sonopi. Menurut saya ini Sonopinya mewah. Ya, kenapa mewah? Ini Sonopinya masih like new. Ya, ini Sonopinya dia masih bersih tuh, masih like new. Sonopai bos tuh. Wah, magnetnya nyedot banget. Astaga, ya. Model peta lagi ya kan. Tuh, wah, Bunda pakai ini mah terpancar ya.
aura-aura kesejahteraan. Ya kan? Astaga, ya ini handle-nya, ya ini kulit bunda, kulit asli, terpancar langsung aura-aura kesejahteraannya ya, bukan aur-auran, bukan, tak. Astaga, embol sampai kesininya. Yang mau 300 monggo. Anda rugi bos, ya enggak lah orang ini banyak kulit ya kan. Sonofi. Kemudian kita ke, nah ini Tote Sultan. Dari kulitnya terlihat ini kulit, sudah kulit fermentasi. Ya, ini kulitnya bukan kulit sembarangan. Tuh. Ya, aduh. Terlihat ya dari pori-pori kulitnya. Ini pori-pori kulit yang terawat. Di dalam bersih ya, ada pocketnya. Cakep bener ini, Bun. Waduh, keren lah. Jadi ini kulit tunggal ya, bisa saya katakan ini kulit tunggal. Apa Kang yang dimaksud dengan kulit tunggal? Jadi di dalam kulit, di luar kulit. Nah itu kulit tunggal ya, kalau istilah fisika mah senyawa asik. Ah si Akang, ini senyawa bos. Nah kalau istilah fisika ya, ada yang ingat pelajaran fisika ya? Ekatrina. Ya, itu termasuk brand yang tinggi ya. Yang mau 200 ya. Ekatrina bos. Kalau istilah fisika kan senyawa molekul ya kan. Kalau HO2, CO2 itu mah kimia ya. Fisika kimia itu sama-sama sih. Sama-sama bikin males ya kan kalau kita sekolah dulu. Kemudian masih banyak bunda. Tenang ya. Tenang bunda. Nah. Keren-keren ini bun. Agak santai-santai saja kita ya. Ada rangsel-rangselnya juga ini bun. Nah. 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 Ya. Kemudian ini dia, saya ada rangsel New Balance NB ya. Minusnya minus apalah, kotor-kotor sedikit itu mah wajar ya. Tapi ini NB-nya bagus, NB-nya berwarna, zipernya aman ya, keren lah dipakai ya. Kita punya anak cewek, kasihkan bunda. Yang mau 150 monggo. Kemudian nuh. Ya, ini rangsel Kipling. Ya, jangan perhatikan bodatnya karena bodatnya sedang mengembara. Ya. Ini minus-minus di sini enggak ngaruh ya, sedikit. Tapi ini bagus bunda, double zipper ya kan, kiplong ini, tagnya ya. Yang mau ini saya kasih murah, kipling lagi bos. Harusnya sih di atas 200 ya. Yang mau 120 silakan bun. Kemudian kita ke Kipling lagi. Ya, nih. Kipling lagi. Ya, ini comeback. Dia bisa pinggang ya. Dia bisa jadi tas pinggang. Ya, ini buat toke bawang. Wah, Kang. Mana muat uang, Kang? Cakep ya di sini, di pinggang, terus dia bisa disling.
Jadi bawaan ya, dia bisa diselingkuh. Ya, minusnya ya sama, bodat. Tuh, ini bisa dilepas. Lepas, nanti dimasukin ke dalam ya. Kalau dia nggak mau, masukin aja ke dalam. Seperti itu, Bunda. Minusnya bodat, yang mau, aduh beruntung banget ini yang dapat ya. 100 gasken. Kemudian, masih banyak ya, ini yang jonggol-jonggolnya akan saya spill ya. Jadi, ojo kemana-mana. Nah, jarang Bun kita dapat tas kulit seperti ini ya. Kita mau kerja ke kantor, pakai tas ini keren ya. Terlihat aura kepemimpinan ya. Ha, Kang, saya kan office boy. Eh, ada. Ya berarti pimpinan office boy. Ya kan begitu. Kang, saya kepala gudang. Ya kan pimpinan juga. Nah, semua itu pimpinan lah ya. Kulitnya mewah banget, Bos. Aduh. Ya, ah ini nih. Jadi wajar lah ya. Aduh. Ini mah murah banget, Bu. Yang mau 150 coba. Masih like new. Ya, kalau sudah saya jejal-jejal, sudah saya perintil-perintil, jangan ditanya lagi. Kang, itu kulit asli? Aduh ya, kalau saya bilang itu kulit pasti, tapi enggak juga ya. Saya pernah bilang kulit ternyata bukan ya. Tapi kalau yang ini saya pastikan ya. Saya pastikan. Kemudian nah, tuh rangselnya mewah bener ya, tuh, aduh, aduh Bun, ini rangsel bukan rangsel main-main ini, tuh, kulitnya mewah, dia serut, tuh cakep bang, aduh Bunda, tuh, astaga, di bawahnya apalagi, belakangnya tentu ya tuh dia bisa membelah diri ya, kata-kata membelah diri ya, berarti amuba asli muka Batak, amuba. Kalau saya bukan amuba ya. Yang mau 300 ya, 300 padahal saya asli Batak Bos. Banyak orang bilang pas ya kan mah mukanya nggak kayak muka Batak, cina terus logatnya juga, wah saya mah Batak totok ya, bapak Batak, mama Batak, istri saya orang Batak, berarti anak saya orang Batak dong ya, iyalah Kang, kumaha maneh we Kang, kumaha sia, ini dia Bos, TNF ya, ini warnanya saya bilang cakep ya, warnanya cakep. Kalau warna itu tergantung ya, favorit masing-masing ya. Ya. TNF. Kita lihat tag-nya dulu ya, supaya tidak ada pertengkaran di antara kita. Nah, ini dia. Ngok-ngok ya. Yang mau 150 monggo. Dapat TNF. Lanjut ya Bu, ini pagi-pagi kayaknya ya, pagi-pagi ini teh bunda-bunda tuh langsung pada bangun ya, mungkin ada yang baru beres sholat langsung lihat si Akang kentring cuman nonton sampai lupa masak. Oh jangan ya, nggak apa-apa sambil masak aja nontonnya sambil begini ya, nanti lupa nanti dimasukin lagi handphonenya. Halo, lanjut. Nah kalau ini Bunda ya, ini kita pakai ini sudah pasti menjadi pusat perhatian ya. Kita pakai ini madu ya, atau mungkin coba diletakin aja dulu nih di meja orang ya, simpen di meja orang, terus Bunda ke kamar mandi, mungkin dalam sekejap Bunda pulang dari kamar mandi ini sudah hilang ya, sudah hilang. Ini metrosita. Oh betul sudah ya. Yang mau ya, sudah pun kita punya begini teh jarang ya, susah dapat begini ya. Ini malam ini saya kasih di satu cetong, bebas dong Bun ya, keren itu.
Kemudian, kulit mewah. Ya, ini dia berjiper, Bun. Vintage ya. Vintage banget. Brandnya Renoma. Tapi kulitnya mewah. Yang mau 200. Kemudian, rangsel kulit gemoy dia serut. Mewah, Bunda. Yang mau silahkan ya. Rangsel kulit ini teh Bunda ya. 300. Mewah menurut saya. Lalu pakai ini mah sudah muncul sudah ya aura-aura ke kemewahan ya. Kita memakai ini keluar sudah aura-aura kemewahannya, Bun. Sudah jangan diragukan lah. Ini keren banget ini, serius ya. Yang mau ini 1,2. Jangan diragukan ini, Bos ya. Kulit-kulitnya masih sudahlah. Kemudian perhatikan kulitnya, Bunda. Ya, tuh. Tuh, kalau kita memakai ini, wah keluar sudah ya aura-aura kesultanan. Ya, tuh. Aduh, keluar sudah aura-aura kesultanan ya. Dia di sini ada tulisannya kremes emboss. Udah main-main ini, Bos. Tuh cakep ini loh. Bibir-bibirnya masih layak kecup ya. Tuh bersih. Jipernya ini riri ya. Terus dia di sini besi-besi ini ada tulisannya kremes. Tuh. Dan di sini ada tag-nya. Ya. Kremes, terus ada stem angka di bawahnya tadi. Kalau ini inden ya. Kalau yang mau ini inden. Tapi kalau yang mau to the point ya, yang mau to the point ini saya kasih di 2 jetong. Ya, to the point boleh. Nih 2 jetong. Yang mau inden boleh inden. Bagaimana lagi, Kang? Ya bisa lewat Wawa ya. Kemudian cakep ini, Bun. Waduh, ini kulitnya enggak ada lawan. Tuh. Ya kita pencet, kita perejel-perejel juga. Dari yang berkualitas mah ya, mau diperejel-perejel juga ya tetap berkualitas. Tuh. Mewah. Astaga, ini mewah bener, Bun. Kulitnya ya, tuh. Tuh, cakep banget ini. Astaga, keren. Tuh. Ya. Asik ya. Tuh. Pori-porinya nih, Bun. Pori-porinya ya, cakep banget ini. Tuh. Yang mau tag-nya ada 300 monggo. Kemudian, ada dompet Brera. Ya. Ini dompet Brera. Brera gitu loh, ya. Yang mau Brera ini, Bos, 100. Ya, dompet Brera 100. Kemudian, Nina Ricci kulitnya masih seger. Ya, bisa diperhatikan ya, tuh Bunda.
Kulitnya ini mah masih mewah. Ya. Minus, oh ini ada gantungannya. Oh ini teh gantungannya, ya tuh. Ada gantungannya. Astaga Nina Ricong. Minusnya tali panjang untuk keseluruhannya ini masih mulus ya. Keseluruhannya masih mantul, cuman sayang tidak ada tali panjang. Yang mau coba aja kalau ada tali panjang ya. Di 280. Ya ini masih mulus ya. Tuh. Ah, mulus banget Bunda. Hanya 280. Lalu saya punya ransel kulit asli. Ya. Tuh. Brandnya RL. Gemoy. Kulitnya gemoy. Dia long and large. Masih cakep. Paten kali pun. Ya kan? Tuh. Minusnya apa? Lelah-lelah mungkin ya. Semuanya masih aman tuh ya. Tuh, ya mungkin lelah-lelah sedikit tuh wajar, Bos tuh. Untuk ininya masih aman semua. Astaga, launch and launch ya. Katakanlah ya, lelah-lelah sedikit ya tuh. Ini masih aman ya. Tuh, masih aman, Bun. Dia di sini masih aman, belakangnya masih aman. Di dalamnya bersih ya. Bersih sudahlah ya. Ini pasarannya jutaan ini, Bos ya. Ini pasarannya jutaan. Ya, atau ini mah mahal, Bos. Yang mau ya dengan keadaan ya PL namanya juga ya kan. Ini mah PL tuh. Dipakai masih keren. Di 350 silakan. Lanjut. Nah. Ada dompet. Brandnya apa ini ya? 50.000. Kemudian, tah. Kulit asli lengkap dengan setut-setut. Ini modelnya unik ya. Tuh, ada tag harganya. Saya kasih 120. Ya, pakai zipper ini, Bun. Tuh. Zippernya gede. Oke, 120. Oleh karena itu, terima kasih yang sudah hadir dan bergabung ya. Thank you for YouTube. Salam sehat untuk kita semua. Saya pamit sampai ketemu di konten berikutnya. I love you all. Dadah.